Tuhan setia kepada janjinya dan pemeliharaannya. Daniel 1 ayat 1, 3, dan 6. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Daniel, yang namanya berarti Tuhan adalah hakimku, adalah tokoh utama dan penulis kitab dengan namanya ini. Kepenulisan oleh Daniel bukan hanya dinyatakan secara tegas dalam Daniel 12 ayat 4, tapi juga tersirat di dalam riwayat hidupnya sendiri dalam Daniel 7 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 13. Kitab ini mencatat berbagai peristiwa dari penyerbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem tahun 605 sebelum Masehi hingga tahun ketiga pemerintahan Koresi tahun 536 sebelum Masehi. Jadi, latar belakang sejarah kitab ini ialah Babel selama 70 tahun pembuangan yang dinubuatkan oleh Yeremia. Daniel mungkin menjadi keturunan Raja Hizkia. Dia pasti berasal dari keluarga terdidik kalangan atas Yerusalem. Karena Nebukadnezar pasti tidak akan memilih pemuda asing dari kalangan bawah untuk istananya. Daniel mungkin dijadikan sida-sida di Babel seperti kebiasaan ketika itu bagi pegawai laki-laki di istana. Secara kronologis, Daniel termasuk salah satu nabi perjanjian lama yang terakhir. Dia adalah rekan sejaman yang lebih muda dari Yeremia dan mungkin sama umurnya dengan Yehezkiel. Ada dua maksud untuk penulisan kitab Daniel. Satu, untuk menenteramkan hati umat perjanjian-perjanjian lama bahwa hukuman pembuangan mereka di antara bangsa-bangsa kafir tidak akan menjadi nasib tetap mereka. Dan dua, untuk mewariskan kepada umat Tuhan sepanjang sejarah berbagai penglihatan nubuat tentang kedaulatan Tuhan atas bangsa-bangsa dan kemenangan terakhir kerajaannya di bumi. Kedua maksud ini ditunjukkan sepanjang kitab ini dalam kehidupan Daniel dan ketika sahabatnya dan dilukiskan